Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Bang Uyi dalam Uyi Phonics. Kali ini saya akan membuat tutorial singkat tentang cara bagaimana memasang atau membuat campuran apa racun tikus. Baik, kita langsung saja. Bahan yang kita siapkan sebagai berikut. Yang penting ini racun celeng dan tikus TMX ampuh mati di tempat 100% asli. Nah ini teman-teman, bentuknya seperti ini, seperti serbuk warna hitam, seperti bibit atau menimpa ya. Ini yang sering saya pakai karena ini paling ampuh dan mematikan. Kemudian yang kedua, terserah teman-teman mau pakai bahan apa. Ini adalah gorengan. Nah ini gorengan tahu yang kita makan, kita kupas sedikit, makan sedikit, terus kita siapkan untuk racun tikus. Oke teman-teman, pertama kita buka dulu tempatnya. Saya sarankan sebaiknya gunakan sarung tangan plastik ya, seperti ini ya. Oke, kemudian kita buka, hati-hati ya karena ini akan lengket. Oke, kita buka, kita tuangkan atau tabur. Hati-hati ya, carilah makanan yang sifatnya bisa lengket karena jangan sampai dia jatuh. Nah, saya biasanya gunakan di nasi atau campuran nasi dan ikan ya, seperti ini ya. Oke. Ya, kalau mau lebih banyak, satu piring satu porsi. Kalau satu bentuk tahu ini satu saset. Kalau satu piring nasi dan ikan, saya biasanya buat 4 atau 5 saset. Nah, kalau mau buat dengan gorengan ya siapkan 2-3 tahu atau gorengan yang disukai oleh tikus. Oke. Nah, kemudian yang jatuh di bawah itu jangan sampai dipilih karena bisa berbahaya ya. Nah, kemudian bungkus dia. Ya, seperti ini. Oke, jadi sudah jadi seperti ini, teman-teman. Jadi hati-hati yang sudah jatuh jangan sampai dipilih. Sekarang kita mulai tempatkan. Oke. Kita taruh di tempat yang sekiranya biasa dia lewat. Kalau perlu kita buka dan bisa menimbulkan aroma. Ini contoh hasil dari racun. Ada dapat 2-3 ekor. Tapi kita harus cari di sudut-sudut. Nah, meja, kursi, sudut lemari, di dapur. Nah, ini salah satu hasilnya. Oke. Demikian penjelasan singkat saya tentang cara membasmi tikus dengan memakai racun tikus. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan kita di rumah. Kebersihan itu sangat penting agar supaya kita terhindar dari kuman dan penyakit serta virus. Bye.